Oke, jadi di video kali ini aku mau nunjukin gimana cara ngebeat ya. Untuk yang updatean saat ini kan udah beda cara ngebeatnya. Jadi kayak gini, ini udah rame. Aku tadi udah ikut di sini aku ngebeat ya. Nah, ini misalkan sampai beberapa lama itu kok masih ada yang ngebeat, itu ini akan terus tetap berjalan waktunya. Biarpun kita nunggu di detik terakhir juga percuma. Kalau masih apa kita bisa ngebeat, misalkan kayak gini, aku ngebeat. Aku ada di posisi lagi, ini waktunya akan kembali lagi ke 10. Jadi dihitung 10 10 detik dihitung mundur. Jadi posisi yang paling pertama itu nanti dia dapat pemain ini gitu. Gitu. Kalau dia berani, jadi kita nggak perlu nunggu-nunggu. Nah, aku dapat kan? Dia dia soalnya nggak berani lewat koin 13 gitu. Jadi aku yang dapat. Jadi caranya seperti itu. Itu kalau kita dapat pemainnya, kalau kita yang dapat, kita ngeluarin koin 13 ini plus duit yang 49,4 ini. Gitu. Kalau kita kalah, itu koin kita nggak habis, tapi kita cuma diambil satu koin doang. Jadi kayak gitu intinya ya. Oke, jadi itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe biar nggak ketinggalan sama video-videoku selanjutnya. Oke, bye-bye.